Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku, dan malam ini aku ada di salah satu bangunan terbengkalai. Ini lokasinya di kota Semarang juga, dan belum ada konten kreator yang masuk di sini. Dan lokasi ini memang aku udah tahu lama, sejak 2 tahunan yang lalu. Dan lokasi ini masih dekat sama sekolahku dulu waktu STM ya. Dulu itu tempat ini buat kantor telekomunikasi gitu ya, dan aku malah keinget dulu zaman-zaman sekolah di daerah sini biasa buat tawuran, tapi aku nggak tawuran. Dan oke, dan lokasi ini udah terbengkalai sekitar 10 tahunan. Itu lokasi itu info yang aku dapat dari warga sekitar atau penjual-penjual yang udah lama di daerah sini teman-teman. Dan sekarang udah jam 11-an lebih, dan kita bakalan masuk, kita cari tahu di dalamnya masih tersisa apa. Dan buat teman-teman semua yang baru tahu channel tuh, bisa bantu buat subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan semoga channel ini semakin berkembang dan tetap bisa menemani malam-malam horor kalian. Oke, kita langsung aja, let's go. Oke teman-teman, sekarang aku udah di lokasi bangunannya, dan ya ini di tengah kota, dan sorry banget kalau misalkan agak ramai, dan memang ini di pinggir jalan raya. Dan kalian bisa lihat di sebelah sini, gak usah tak serot ke sana-sana ya. Sebentar, ini ada pos satpam, dan sebelah sini ini halaman depannya teman-teman, cukup luas. Dan ini pohonnya, wow, langsung merinding. Ini tak sorot ke atas, aku langsung merinding. Oke, biarin aja. Dan sebelah sana itu, di depan sana ada orang teman-teman yang tidur. Kita masuknya lewat samping sini teman-teman. Dan kita let's go aja. Assalamualaikum. Di sini ada pohon mangga. Assalamualaikum. Di sebelah sini halamannya kayak gini teman-teman, dan ini jendela-jendelanya. Oke, kita langsung aja lewatnya lewat sebelah sini. Oke, assalamualaikum. Wah, oke, assalamualaikum. Di sini, oke, kita lewatnya sini teman-teman, lewat sini ya, tuh. Oke, kita skip aja. Oke teman-teman, sekarang aku udah di lokasi bangunannya, dan capek juga. Tadi udah cek lokasi, udah aman, gak ada apa-apa. Cuman memang di depan sana ada orang yang tidur di depan bangunan ini, teman-teman. Dan oke, kita langsung aja mulai eksplornya. Dan aku mungkin ini cuman pakai lighting senternya, mungkin aku pakai nanti di saat darurat, mengingat ini lokasinya masih di dekat pemukiman warga juga, takutnya kalau mengundang orang. Ya udah, kita langsung masuk aja. Di sebelah sini ada sekat-sekat. Ini ada jaketku, tak taruh di sini. Nah, di sini ada jendela juga. Dan ini lokasi ini udah terbengkalai sekitar 10 tahunan, teman-teman. Dan lokasi ini memang aku udah ngincer lama banget, cuman memang belum sempet buat konten di sini. Dan memang ini gak ada rencana mau kesini, cuman waktu lewat gak tahu kenapa ada insting buat menggok kesini dan langsung aja gas. Oke. Assalamualaikum. Oke, di sini ada, mungkin ini lokasi buat lobby, teman-teman. Buat lobby ya ini ya. Udah kayak gini, teman-teman. Dan di sebelah sini ini mungkin resepsionis atau pendaftaran gitu ya. Dan kita next aja. Di sini lumayan sunyi, teman-teman. Assalamualaikum. Cuman pakai lighting, sekali-kali ngerasain seremnya ya. Dan aku juga bawa senter kecil, senter halu. Ini biasanya teman-teman dari Bigo biasanya pakai senter ini lah ya, ini senter legend. Oh, ini mungkin musola nih, teman-teman. Ini mungkin musola dan buat sholat. Oke, kita mundur aja. Di sebelah sini ada ruangan. Sekotak-kotak gini aja, teman-teman. Dan nggak ada apa-apa lagi. Kita cek sebelah sana. Orangnya itu tidur di balik pintu ini, teman-teman. Dan aku tadi lewat belakang. Di sebelah sini ada toiletnya juga. Di sebelah sini juga ada sekat-sekatan. Kita nggak usah terlalu ini pakai senter halu. Oke, penting kita di bangunan yang sebelah sini ada lantai 2 nya juga, teman-teman. Oke, kita naik ya. Assalamualaikum. Di sebelah sini ada jejak kaki, teman-teman. Tangganya kelihatan banget kalau udah lama nggak dipakai. Oke. Assalamualaikum. La haula wala sebelah sini ada ruangan. Gila tuh. Ini lightingnya enggak. Kita kasih senter sedikit. Kayak gini teman-teman ruangannya. Dan ini pintu ini tidak bisa dibuka. Dan sini ada jendela itu mengarah ke jalan raya. Itu sama juga. Oke, kita langsung lewat ke bangunan yang sebelah sini atau ruangan yang sebelah sini, teman-teman. Sini ada apa ya? Ruangan kayak gini aja. Oke, senter kita matiin lagi. Dan ini ada jendela teman-teman, jendela kecil. Oke, lanjut aja, kita cari tahu di lokasi ini masih tersisa apa. Dan kita cuman explore bangunannya, nggak ada niat menjatuhkan lokasi ini atau apapun. Oke, assalamualaikum. Di sebelah sini ada ruangan kayak gini teman-teman. Oh ya, dan by the way sekarang itu udah jam mungkin sekitar jam 11-an. Oke, ini ada toiletnya juga. Di sini pengap, terus sumuk. Oh, di sini masih ada ruangan juga. Di sini itu ruangannya banyak banget, sekat-sekat gitu teman-teman. Ada toilet juga. Oke. Kelihatan loh pakai senter yang kayak gini loh, senter halu. Cuman tuh kalau pakai senter ini asik teman-teman. Di sebelah sini ada ruangan juga ya, sebelah sana itu bisa tembus. Ada ruangan kecil juga teman-teman, itu ada jendela, itu buat melarikan diri. Oke, kita next aja, lihat bangunan yang atau ruangan-ruangan selanjutnya. Di sebelah sini ada kayu yang terbengkalai. Gak apa-apa kayu, yang penting bukan hati yang terbengkalai. Hati ini ajur ditinggal mantan. Gila loh tuh, banyak banget yang DM, mas kok kelingan mantan terus, maksudnya piye? Enggak, itu kan buat hiburan aja teman-teman, enggak serius kok. Oke, kita langsung aja turun terus cek bangunan yang di sebelah sana. Dan sepertinya mungkin aku bakal pakai senter yang satunya karena mengingat lokasi yang bangunan sebelah, yang di sebelah sini teman-teman tuh, yang di lorong sana. Sebentar tuh, yang di lorong sana itu nanti kalian lihat aja sendiri di sana ada apa. Oke, sebentar aku mau ganti senter dulu. Kalau yang di sebelah sana masih mending, nggak terlalu apa ya, maksudnya aman lah kalau pakai cahaya yang terang. Dan kita ketinggalan nih, ini ruangan apa? Wow, ini kayak lorong-lorong kayak gini aja teman-teman. Dan sebelah sini ini ada wastafel dan ada tangga menuju ke atas. Kampret, yang angel menuju ke atas itu tembusnya yang kayak jendela kecil tadi teman-teman, itu yang di atas itu. Oke, kita lanjut aja. Sebelah sini ada seperti apa ini, tempat kompor buat masak-masak. Sebelah sini juga ada toilet. Gimana guys, keren gak tuh tempatnya? Gila loh, ini udah 2 tahun aku udah menanti tempat ini buat ngonten di sini, cuman baru bisa ada kesempatan sekarang, dan itu nggak direncana sama sekali, nggak ada niat sama sekali buat ngonten di sini, yakin 100% demi Allah. Oke, kita lihat di sebelah sini ada apa. Kayak gini aja teman-teman. Tuh, ini tembus halaman samping bangunan ini. Oke, di sini aku mulai merinding teman-teman. Nah, kenapa aku tadi bilang pakai senter ini? Ya karena itu rasanya itu, wow, wuhuu. Dan by the way, ini aku pakai stabilizer itu sedikit capek loh di tanganku soalnya nggak terbiasa teman-teman. Dan mohon maaf kalau misalkan belum, gambarnya agak goyang-goyang dikit karena masih menyesuaikan biasalah, nggak apa-apa. Di depan sini kayak ada kolam teman-teman. Sini, wow, bentar, wait. Pasti kalau di bangunan kosong ini pasti ada kabel-kabel yang udah seperti ini teman-teman. Biasa kalau nggak ada yang jaga pasti ada yang mencuri. Oke, kita lanjut aja. Di sebelah sini, ini kayaknya dapur nih teman-teman. Assalamualaikum. Ini lokasi luas banget yakin. Dan di sini masih ada wastafel juga. Dan ini dapur ya teman-teman. Dan di sebelah sini itu lokasi taman belakang. Kita next saja. Di sebelah sini belum ya, sebelah sini belum, tapi cuman kayak gini aja teman-teman. Sebentar, agak capek nih tanganku. Oke, kita belum cek yang di sebelah sini. Halo, assalamualaikum. Oke, mungkin perasaanku aja. Kita cek yang di sebelah sini ada apa teman-teman. Wow, edan guys. Oh, ini garasi teman-teman. Wow, sumpah aku merinding banget nih teman-teman, yakin. Di sini aku merinding. Oke, biarin aja. Kita next aja. Di sebelah sini ada apa? Dan itu depan itu udah jalan raya teman-teman. Dan ini pintunya udah nggak bisa dibuka ya. Oke, dan bangunan ini kurang lebih terbengkalai udah 10 tahun, dan rumor yang ada di tempat ini aku juga kurang tahu. Nggak apa-apa, yang penting kita eksplor bangunannya aja. Udah seperti ini teman-teman. Nah itu ada gembok, udah gak bisa dibuka ya karena dikunci. Oke, kita langsung aja naik ke lantai 2. Gila gak tuh, ini tempatnya besar banget dan cukup bikin aku merinding, cukup ya, cuman gak terlalu merinding banget. Kayak ada orang jalan teman-teman dari sebelah sana. Wah, sumpah demi Allah aku merinding banget. Assalamualaikum. Oke teman-teman, sekarang aku merasakan ada energi yang datang dari atas dan dari depan. Oke, sebentar. Oke, coba aku baca sholawat ya. Sholatu wassalamullah ala toha rasulillah. Sholatu wassalamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal awati wa nikmah wa min hami wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Oke teman-teman, ini nggak tahu kenapa tadi baru aku baca sholawat ini kayak kesenggol dan jatuh teman-teman. Oke, sekarang aku udah mulai adem dan oke, nggak ada apa-apa lagi. Dan ini memang aku sedikit, sekarang masih sedikit merinding dan aku berusaha tenang. Dan mungkin gak bakalan lari kayak biasanya. Oke, kita langsung aja naik ke atas. Dan ini bangunan lokasi terakhir, tempat terakhir nih teman-teman yang belum kita telusurin. Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi seperti ini teman-teman di lantai 2. Assalamualaikum. Sebelah sini ada toilet dan ada bathtubnya kayaknya. Oh bukan, seperti ini aja. Dan sebelah sini ada ruangan kotak-kotak gini aja. Dan wow, ngeri. Assalamualaikum. Oke, sini ada ruangan, mungkin ini kayak ruangan mes ya. Wow, yakin Edian yakin di sini aku merinding banget. Allahu Akbar. Aku merasa di belakang sini teman-teman ada energi yang kuat. Cuman ya udah, biarin aja, kita next aja. Dan di bangunan atau ruangan sebelah sini masih ada toilet. Kok toilet? Ini kayak ruangan apa ya? Dan di sini ada kayak gini aja, teman-teman. Kayak toilet, memang betul kayak toilet ya, cuman kurang tahu juga. Coba kita lihat di bawahnya. Kayak gini, teman-teman. Ini ada kayak keramik. Astagfirullahaladzim. Dos. Guys, aku denger lagi ada suara shh. Yakin, sumpah demi Allah, gak bohong. Aku mulai merinding. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Oke, kita langsung aja, cepet aja, nggak usah lama-lama, karena mungkin situasi nggak kondusif. Dan kita tengok di sebelah sini, di atas sana ada apa? Itu ada kayak seperti ini, yakin ini hotel, teman-teman. Oke, kita langsung aja capcus. Kita pulang aja, karena itu lokasinya ini yang terakhir, atau bangunan ruangan terakhir yang kita explore. Oke, dan kita bakal tengok yang di ruangan tengah ada apa. Assalamualaikum. Pret. Oke. Ngeri. Lumayan merinding, teman-teman. Oke, tuh di atasnya kayak gini, teman-teman. Tuh. Di sini sejuk. Cuman kalau yang di bangunan yang sana itu panas. Oke, kita closing aja di sini. Oke, teman-teman, mungkin explore-ku kayak gitu aja, dan lokasinya mantep, yakin. Lokasinya besar, luas, seperti yang aku pikirkan. Ternyata lokasinya keren. Dan yaudah, mungkin kayak gitu aja, teman-teman. Dan buat kalian semua yang baru tahu channelku, yang baru gabung, bisa bantu buat subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan pokoknya satu subscribe dari kalian itu adalah energi yang bikin aku terus dan terus untuk berkarya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terakhir, namaku Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.